Yeah. Like, shorty, what it do? Got a bad bitch on me, I'ma leave with you. If I walk up in the party, motherfuckers better move. If a motherfucker try me, I'ma put him on the news. Soccer, I'm my dream. Bro, sebelum masuk ke videonya nih ya guys ya, gue cuma pengen ngasih tau ke kalian, kalau misalnya kalian mau pengen cari akun Tsubasa yang 3000 DB, 5000 DB, 8000 DB, kalian bisa langsung buka Instagram kalian, langsung ketik tsubasaindo.gb ya guys ya. Tapi di situ bukan cuma jual akun Tsubasa doang ya, tapi di situ jual akun Bontiras, ada akun Seven Deadly Sins, ada Blitz, ada Slime Isekai, ada Pokemon, ada Yu-Gi-Oh, Seven Knight, Fire Emblem, Dragon Ball Legend. Wah, gila bro. Jadi semuanya ada di sini. Langsung aja kalian buka Instagram, ketik tsubasaindo.game. Itu udah pasti harganya murah, aman, dan terpercaya. Trusted para coy. Langsung aja kita masuk ke videonya. Jangan lupa buka Instagram tsubasaindo.game ya guys ya. Let's go! Yo, halo guys ya, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Oke, di kesempatan kali ini kita bakal ngegacha lagi untuk hari ini ya. Ada apa aja. Jadi sebelum gacha, tapi kita bakal lihat notice dulu ya. Kali aja ada something new yang mungkin bisa kita kasih info ke teman-teman semua. Oke, ini kayaknya nanti bakal gue coba review lagi deh ya, si Santana sama duo ininya ya. Kebetulan ID yang satu lagi tuh gue punya sih, jadi bisa kita review ya. Jadi teman-teman bisa mikir apakah ini bisa dipakai atau enggak gitu ya. Terutama sih duo ini, si Radungga sama si Alberto sih, kayaknya masih bagus sih. Waktu itu gue sempet review dan hasilnya nggak jelek sih, bagus mereka berdua. What? Thank you for playing Captain Tsubasa Dream Team. Ya ilah guys, Tsubasa Uzora peti di revamp lagi anjay. Apa sih cowok, gak jelas lu, sumpah lu. Lu udah cup lu hancur banget ya. Sekarang lu revamp, mending regulasinya lu buat C-nya cuman C-nya C10 ke apa C20 ke, ngapain di revamp lagi dah. Lo kalau mau nge-revamp tuh truk bahasa juga revamp anjir. Sumpah ini aneh sih ya. Sumpah aneh banget lo, klub. Labilnya kelewatan enggak sih guys? Jadi kayak apa ya? Kayak dia makan omongannya sendiri gitu loh. Anjir lah. Hari Jumat lagi ya, masih lama anjing. Gak jelas klub, sumpah gak jelas, gak jelas, gak jelas. Gak ada yang bisa digacha ya. Ini Dream Collection udah bubar sih ya. Padahal gue pengen banget gacha Dream Collection tuh. Nah ini nih banner-bannernya ya. Nah sudah habis guys Dream Collection. Ya iyalah udah lama ya. Oke, kita coba gacha yang di sini aja dulu lah ya. Santana sih udah gak bisa dipakai kayaknya ya, karena minimal tuh sekarang tuh 11.000 deh. Power 9.000 minimal untuk striker yang kuat ya. Sebenarnya sih dia bagus sih, DFGK killer ya. Cuman ini pants killer, jadi lebih kayak buat ngehajar si siapa namanya? Ken SDF ya. Kalau buat lawan Ken SDF emang efektif banget nih guys, karena dia kan pants killer 10% ya. Tim skillnya kepake sih tapi. Di sini Radungga, ini bagus sih. Waktu itu gue sempet review bagus ya. Dia soalnya player killer. Habis itu ada support Alberto, nambahin Natureza 2% ya. Terus habis itu si Alberto, non-Japanese player killer, buat nambahin Santana. Oke. Ntar kita coba review lagi aja lah ya. Kali aja teman-teman pengen lihat lagi ya, seberapa kuatnya lagi ya. Oke guys, kita langsung mulai aja gacanya ya guys ya. Sebelumnya kita buka-buka ini dulu deh. Aduh. Gacha. Cuma sebenarnya sih mereka itu penting buat TS ya. Soalnya bisa dibilang TS itu sekarang limited banget ya guys ya. Rata-rata di dari char limited juga loh. Jadi kalian kalau mau pengen gacha dan punya DB-nya dan kalian butuh unitnya sih,
cocok-cocok aja sih guys. Oke, dapat satu dong. Di sini tuh bisa dapat pemain kayak Dreamfest gitu nggak sih, guys? Oh, blue no. Oke, kita langsung mulai saja, gacha. Ini kita full step aja lah. Cuman gue berharap sih full step bisa dapet si duo ini ya, duo defendernya itu ya. Karena kalau misalkan cuma satu doang, ya pincang. Pincang misalnya dapetnya Alberto doang. Ya berarti buat TS doang jadinya, guys. Kalau mereka tuh berdua harus main bareng soalnya. Cuman kalau dipikir ya guys ya, kalau digabung sama meta sekarang yang itu isinya banyakan Belanda juga ya, nggak terlalu banyak Debon ya, kayaknya itu kepake sih itu. Soalnya kan club player killer ya, sama non-Japanese player killer. Step 2. Anjay. Memang gacha itu semakin dipersulit ya guys ya, DB susah dicarinya. Sebenarnya sih nggak susah sih, DB sih masih gampang ya nyarinya. Sehari bisa dapat 5 ya. Cuman ya nggak jelek-jelek banget lah ya, tapi anjir. Gue penasaran nanti Dreamfest-nya apa cuy. Kira-kira Dreamfest-nya apa ya guys ya nanti bulan ini? Apakah kiper? Banyak yang ngira bakalan Espada sih. Cuman gue masih ngerasa kayak antara Misaki atau KHS ya. Oh, ini dua sih. Ini kalau Roberto begini dua biasanya nih. Jebret. Waduh, satu, udah satu. Bukan red up lagi. Semakin tidak berguna ya guys ya dapatnya. Gila. Ya Allah, bagus banget memang gacanya. Step 4 guys ini. Ya Allah, sumpah ini bau banget sih guys. The real gacanya bau banget ya. Bagaimana mules lagi. Kayak harus di cut dulu guys, karena gue mules parah coy. Ntar guys, gue cut dulu. Sebelum masuk ke videonya lagi nih, gue cuma pengen ngasih tahu ke kalian, kalau sekarang kalian bisa top up dengan yang murah, aman, dan terpercaya, yaitu di Kiano Store guys ya. Di Kiano Store ini harga Dream Ball-nya jauh lebih murah dari harga yang ditawarin di game shopnya ya. Jadi kalau di Kiano Store, kalian 200 Dream Ball itu bisa dengan kalian dapetin 950.000. Wow! Tapi ini tergantung dari rate dolarnya guys. Jadi kalau misalnya dolarnya lagi naik berarti harganya mengikuti ya. Tapi di sini juga ada paket Dream Ball Packs 300 days 100.000 doang. Dream Ball Packs 14 days itu juga 50.000 doang. Jadi kalian tinggal lihat aja price listnya, ini udah murah, aman, terpercaya. Di situ sudah ada Instagramnya dan ada nomor WhatsAppnya. Tentunya gue taruh juga di description. Jadi kalau misalnya kalian mau pengen beli Dream Ball aman, terpercaya, dan pastinya murah di Kiano Store ya guys ya. Back to the game, let's go! Oke, kita lanjut lagi guys. Ini the last step dah sebelum menutup videonya. Cuman nanti gue bakal tunjukin tim yang yang ada Latinnya itu ya. Ntar gue kasih lihat deh. Cuman ini, duh, gila, dari 1 sampai step 4 gak ada yang dapet ya. Mau nyari tim skillnya susah banget ya. Gila, nggak ada apa-apa guys. Yang keluar JY lagi, Tsubasa JY. Makin jelek aja ini. Kalau yang dapat antara si Radunga atau Alberto fix, ini namanya bau ya gacanya guys. Santana, aduh. Ya lumayan lah ya, team skill lah. Aduh, padahal gue padahal ngarepnya tuh at least tuh dari step 1 sampai step 5 tuh langsung dapet ya. Oke guys, gue tunjukin dulu timnya ya. Wait. Oke guys, ini kita sudah di akunnya ya, yang Nabila FC ini ya.
Ini dulu yang beli berapa DB ya? Gue lupa deh. Yang 5.000 jangan-jangan ya, 6.000 ya. Nah, jadi kita lihat ya di sini akunnya udah lengkap, guys. Nah, ini. Ini nih. Ini lebih mantap begini sebenarnya. Oh, butuh dual toughness club ya. Bisa pakai si Gerd Kaiser sih, udah ada ya. Ini udah mantep bet nih anjay, 54% ya. Terus habis itu udah ada Radunganya, udah ada sininya juga, ada Natureza sama Santana. Nanti kita coba review aja ya guys ya. Tim ini nanti tapi nanti ya baru bisa review ya. Karena kalau misalnya sekarang gacanya dulu aja. Oke, berarti nanti kalian tunggu aja buat teman-teman yang mau pengen lihat statnya dan apakah masih efektif. Nanti gue coba ngadu sama Belanda deh, biar sama-sama fair ya. Oke, berarti segitu aja video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan videonya. Jangan lupa komen dan subscribe. Kalau teman-teman masukkan, langsung aja tulis di kolom komentar. Segitu aja video kali ini. Thanks for watching and see you in the next video, guys. Bye-bye!